ketemu lagi di Lor Channel. Aku mau ke gelanggang generasi muda yang ada di Majalengka. Ini saya ada di sekitar rumah orang tua di Jalan Siti Armiyah. GGM. Dekat dari rumah sekitar 200 meter ya. Masjid Sakinah. Masjid As-Sakinah. Ini sudah nyampe jalan raya. Di. Ini dijaga oleh polisi supaya jangan banyak yang datang ke sini. Sih kayaknya dibatasi deh sepi kayak gini. Jadi kayak diperhatikan sama polisi. Poskonya ada di depan tadi. Ini ada dapur mainan, skuter sama mewarnai. Berapa mas? Yang mana? Milih dulu mau gambar yang mana? Satu aja sok mana tayo? Mau tayo? Ini Hello Kitty. Eskuter seberapa? Kami lu bapak. Ini skuter mana? Olahraga. Jadi di sini tuh teman-teman tempat olahraga lari. Nah ini ada lintasannya. Nah sebetulnya kesini itu harus tempat olahraga ya. Kadang dilarang untuk main-main berkerumun banyak-banyak. Makanya dijaga ketat di sana, ada pos polisi. Oh, di sana tuh ada pos polisi. Nah. Ini toiletnya lucu banget. Ini toilet ini. Ada 4 ruangan toilet. Kita lihat yang sedang mewarnai aja. Aduh, jangan keluar garis atuh deh. Oh, yuk ke sini. Yuk kita naik ke ya, ke situ. Dek, nyantai. Dek, gak rusuh, Dek. Dek, ya Allah, Dek. Sabar iya, ah.
Emang bisa luar? Khususnya luar. Khususnya susu. Tapi maksudnya susu papas. Apa itu kopi? Kopi. Untuk di sini kantin. Tapi masih banyak yang tutup. Ya kopi mana yang kopi. Sekat dulu ya. Ya. Lihat ini popaisnya pakai pensil. Amun si Aki lama main eta 4.000 semi murah. 4.000 bisa. Kemarin mah makan Transmart. Bu Bang Ibu tur nuhun. Murah, guys. Murah banget, cuma 66.000. Jus alpukat 10 ribuan. Beli 2 mie goreng tadi tuh 2 8.000 kali 2 16. Sop buah 10-an kali 2 20.000. Sama pop ice ada gicu 5.000. Jadi 66.000. Yeah, sini. Kita itu dari belakang jalannya, padahal ini depannya Skywalk ke Harja. Ini Unma Universitas Majalengka. Turun. Yo, sudah pulang. Jadi dari dulu ingin ke sini, jadi momennya pas H+ kedua. Plus 2 lebaran. Sudah ya, teman-teman. Makasih sudah menonton. Yuk. Ini dia CGM Majalengka.